Dua korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Ring Road, Manado, segera menuju rumah duka masing-masing. Proses visum kedua korban berlangsung kurang lebih 2 jam di Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Setelah selesai, kedua jenazah dimasukkan ke dalam peti berwarna putih, lalu ke mobil ambulans. Sebelum menuju rumah duka, diadakan ibadah singkat untuk kedua korban di rumah sakit. Pihak keluarga juga sempat melihat kondisi korban. Tangisan pecah saat kedua orang tua korban melihat kondisi korban pasca divisum. Rombongan keluar dari rumah sakit pukul 15.20 WITA. Keluarga korban yang sudah menunggu, mengikuti ambulans menuju rumah duka di perumahan GPI, Gria Paniki Indah, Mapanget, Manado. Kedua korban, Aprilio Lele dan Jaziel Sading, merupakan siswa sekolah dasar Yayasan Brea GPDI Mapanget. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.